Kalau ada piring bisa melayang, kalau ada apa namanya, pokoknya ada di situ bisa dilempar ke muka deh. Yang penting dia puas dan terlaksana. Sering saya kena, wah, bogem-bogeman begitu. Baik, mudah-mudahan dia sembuh lah. Guys, itu si sapi dibilangin ada Pak Ustadz, ya kan? Dia banyak jin ipritnya, Pak, jin apanya lah, ya kan? Marah-marah, ya kan? Ada jejak digital. Itu si sapi lagi di rukiah apa ya sama Pak Ustadz itu. Halo sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta final seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Saipul Jamil akhirnya membela Ustadz Danu. Dia mendukung perkataan Ustadz Danu jika di dalam tubuh Dewi Persik ini ditengarai ada banyak jin, karena marahnya itu suka meledak-ledak. Bahkan dia juga sering kena bogem saat dia menjadi suami dari Dewi Persik. Hal inilah yang membuat Saipul Jamil akhirnya seperti menyetujui bahwa di dalam Dewi Persik memang banyak jinnya, karena temperamennya mudah naik. Bahkan dikatakan bahwa Dewi Persik ini seakan-akan seperti malaikat kalau sudah baik, tetapi kalau sudah marah dia akan naik pitam dan mungkin setannya itu keluar. Apakah ini bipolar? Entahlah. Yang jelas seperti punya dua karakter Dewi Persik. Karena itulah banyak yang membela Dewi Persik, karena memang Dewi Persik ini sangat-sangat baik. Tetapi di sisi lain, kalau dia tersinggung, maka dia akan mudah naik pitam dan gelap mata, tidak akan peduli siapa yang akan dia lawan. Begitulah yang dikisahkan oleh Saipul Jamil saat dia berumah tangga dengan Dewi Persik. Nah, bagaimana kalau lengkapnya? Yuk kita simak dan analisa di Fakta 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Gimana tuh Bang Ipul pendapatnya? Kalau menurut saya sih bisa masuk akal ya. Karena memang yang saya alami waktu saya dulu jadi suaminya dia sih seperti itu ya. Jadi kalau marah, temperamen, tingkat tinggi, pokoknya melebihi dari wanita-wanita pada umumnya dah. Makanya kan terjadi KDRT. Ya kan, di rumah tangga gue. Ya kan, dia KDRT-in gue, bukan gue KDRT-in dia gitu. Jadi akhirnya gue ngelawan tuh, sempet sekali ngelawan gitu loh. Ya kan, saking gak kuat itu selama gue 3 tahun tuh itu. Aduh, gue bilang kok ini perempuan begini banget. Kayak apa sih ya, kalau lagi nih emosi tuh main tangan, main kaki. Beneran, makanya terjadilah KDRT itu dan terdaftar di pengadilan agama. Gitu, saya juga sempat bingung, gue bilang, loh ini kok kalau baik kayaknya seperti putri salju gitu. Tapi kalau udah galak itu udah kayak melebihi dari, apa, udah lebih dari wanita pada umumnya lah. Pokoknya aduh, bisa nyakar, bisa mukul, bisa nonjok, udah marah udah, pokoknya serem deh. Nah begitulah guys, apa yang dikatakan oleh Saipul Jamil. Dan bahkan pernah ada laporan KDRT selama dia 3 tahun bersama Dewi Persik. Saipul Jamil mengatakan, memang kalau baik seperti putri salju, tapi kalau sudah marah itu tidak akan bisa terkontrol. Semuanya akan dilempar, piring dilempar, wajan dilempar, dan apa-apa yang ada di dekatnya akan dilempar, termasuk juga tendangan dan pukulan akan melayang ke Saipul Jamil. Saipul Jamil sendiri mengakui bahwa dia sempat kena pukul, kena bogem oleh Dewi Persik. Padahal Saipul Jamil ya kekar juga, tetapi dia tidak ngatasi sama si DP. Ya, mungkin karena itu ada jinnya ya. Karena itu Saipul Jamil berharap kepada Ustadz Danu, dimanapun berada, mungkin bisa dari jauh, untuk segera mengeluarkan jika memang ada jin-jin dari tubuh Dewi Persik, agar Dewi Persik tidak terganggu lagi oleh jin-jin tersebut. Harapan Saipul Jamil ini dikemukakan kepada wartawan intens saat dia diwawancara. Meskipun Saipul Jamil juga tidak bisa membenarkan 100%
apakah itu jin atau apakah itu energi negatif, apakah itu memang temperamen dari Dewi Persik yang luar biasa panas. Entahlah, Saiful Jamil juga tidak bisa mengatakan hal itu. Yang jelas, kalau Ustadz Danu mengatakan bahwa jin-jin yang masuk itu adalah efek-efek dari perilaku-perilaku yang mungkin dia menyebabkan jin itu bisa masuk, seperti penggunaan ilmu-ilmu gaib dan sebagainya. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika di dalam tubuh Mbak Dewi banyak sekali pengobatan-pengobatan tidak sesuai dengan syariat Islam, jika pengobatan-pengobatan dalam tubuh Mbak Dewi tersebut musyrik, ya Allah ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Dewi, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar kau keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Dewi, ya Allah, amin. Ya Allah, jika di dalam tubuh Mbak Dewi banyak sekali ilmu sihir, teluh, dan santet, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang berbuat zalim pada Mbak Dewi melalui ilmu sihir itu dan santetnya, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu agar engkau ampuni dosa-dosa orang berbuat zalim pada Mbak Dewi dengan ilmu sihir itu dan santetnya, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di tubuhnya Mbak Dewi ada kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Mbak Dewi, ya Allah, dan menguasai sebagian tubuhnya Mbak Dewi, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni keinginan-keinginan kerajaan jin dan kemarahan kerajaan jin kepada Mbak Dewi maupun kepada ilmu-ilmunya dalam tubuhnya Mbak Dewi, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Dewi, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah Mbak Dewi senantiasa hidayahmu, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bisa nyakar, bisa mukul, bisa nonjok, udah marah, udah. Pokoknya serem deh. Aduh, saya kalau bayang dulu lagi jadi suaminya dia tuh serem banget. Ini kisah real ya, nyata gitu. Dan saudara-saudaranya juga menyaksikan kalau dia lagi emosi kayak gimana gitu. Ya. Jadi seperti itu ya, bisa masuk akal sih kalau menurut saya. Saya yang laki-laki begini aja emosi masih bisa dikontrol. Gitu kan? Ya, pasti tahulah amarah dari setan gitu kan. Ya, semoga kalau memang benar di dalam tubuhnya dia tuh ada jin, ya semoga dikeluarkan. Ya, di ruqyah. Ya, mudah-mudahan Ustadz Danu dari jauh, apalagi beliau kan orang berilmu ya. Orang yang berilmu gitu. Jadi, siapa tahu nanti beliau memang punya cara untuk menyembuhkannya. Gitu, seperti itu. Apalagi emosi. Iya, apa penyebabnya gitu? Pokoknya gini, kalau udah orang menyinggung perasaan dia langsung naik. Tadinya kan normal lah, panas, panas ada, tapi ini udah langsung kayak 100 derajat Celcius. Makanya saya sering jadi korban amukan dia gitu. Ya kan? Ya saya nggak boleh nutupin kan, kalau saya memang begitu ya begitu. Kalau memang enggak ya saya akan bilang, Ustadz Danu bukan, tapi ini memang benar. Kayaknya sih memang kayaknya ya. Tapi nggak tahu jin, nggak tahu apa, saya juga nggak bisa memastikan. Yang jelas memang temperamennya itu di luar dari rata-rata wanita normal. Wanita pada umumnya. Saya punya istri almarhumah yang kedua. Kalau marah nggak begitu. Tapi pernah marah juga kan si cewek. Kalau istri saya yang kedua nih, ya almarhumah, dia marahnya nangis. Kalau ini nih kayak ngegebukin maling. Kayak ada maling nih ketangkep. Kayak begitu gebukin gitu. Okay. Kalau ada piring bisa melayang. Kalau ada apa namanya? Pokoknya ada di situ bisa dilempar ke muka deh. Yang penting dia puas dan terlaksana. Sering saya kena, wah, bogem-bogeman begitu. Makanya mudah-mudahan dia sembuh lah, cepat sembuh. Jadi wanita yang emosinya tuh yang bisa terkontrol, ya kan? Bisa menjadi wanita seperti yang lainnya gitu kan, sehat. Kalau marah pada wajarnya saja gitu, jangan terlalu. Ya kalau saya rasa sih memang udah terlalu berlebihan ya. Kita lihat di medsos, ya kan semua nama-nama binatang keluar, kebun binatang keluar. Kalau udah ngatain orang seenaknya, ya kan, kucing Kalibata, cengger, ya kan, king hap-hap, semaunya gitu. Yang penting dia puas gitu. Nah, saya mah yang nawin mah paham, gitu kan. Makanya saya bilang, kok dari semenjak nikah sampai sekarang malah makin parah. Oh gitu. Makin parah ini mah.